Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Oke. Di video kali ini saya akan memberikan cara aktivasi Windows 10 tanpa memerlukan aplikasi lainnya. Metode yang saya terapkan ini menggunakan sebuah kode ya guys, yang nanti kita akan eksekusi melalui CMD. Di sini kemarin saya habis melakukan install ulang ke Windows 10 dan coba kita cek di Windows-nya guys. Oke, kita cek di sini ada tulisan Windows is not activated guys. Oke, dan kita akan melakukannya. Oke, langsung saja kita buka file saya guys. Windows aktivasi. Enggak tepat. Oke guys, di sini udah saya simpan di sini kode-kodenya. Kita akan membuat oke. Kita copy terlebih dahulu, copy kodenya. Oke. Nanti kodenya saya akan letakkan di deskripsi video, guys. Oke. Langsung kita Oke, pertama-tama kita harus matikan terlebih dahulu Windows Defender-nya, guys. Oke, setelah sudah kita ke notepad, guys. Oke, dan kita pastikan kodenya di sini. Setelah itu kita pilih Save As. Oke, kita kasih nama Windows 10.cmd ini guys, kita login save. Oke, tersimpan di mana tadi, lupa saya. Benar. Oke, tersimpan di dokumen. Kita lihat di dokumen ini, kita taruh di luar past. Setelah itu kita klik kanan run administrator. Yes. Kita tunggu. Oke guys, coba kita lihat berhasil atau enggaknya. Saya juga enggak tahu. Pilih properties dan Windows-nya sudah aktif guys, langsung aktif. Di sini ada tulisannya Windows is activated dan artinya Windows ini sudah aktif ya guys. Jadi kita tidak perlu memerlukan aplikasi lainnya untuk mengaktifkan Windows 10 ini guys. Dan di sini udah aktif Windows-nya. Oke. Mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa kita subscribe guys, nyalakan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.